Luyukan data indeks pemberdayaan wanoja di Jawa Barat tacan maksimal. Kukituna, pemerintah Provinsi Jawa Barat babarengan jeung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nyorang pelatihan vokasional Sekolah Perempuan Jawa Barat 2024 sarta West Java Women Empowerment Caang. Jeung Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman, ayeuna indeks pemberdayaan wanoja Jawa Barat tacan optimal. Eta hal teh dumasar kana tilu indikator nyeta aubna kaum wanoja dina parlemen kakaranggahontal 22%, wanoja salaku kaum profesional nitih 43%, sarta sumbangan penghasilan kaum wanoja nitih 28%. Sekda nembrakeun tepi ka akhir RPJPD dina bulan Desember 2025, pihakna satekah pola ngaakselerasi wewengna ekonomi wanoja. Dinamprona eta hal teh mampu ngawogan widang ekonomi wanoja sarta memeres mangpirang pasualan kawas kamiskinan anu ngaraligeuh tepi ka stunting. Pelatihan vokasi di Pitembeyan ku ngalatih wanoja duaan di saban kecamatan di Sakuraja Jawa Barat anu jumlahna 625 kecamatan. Pihakna boga target mampu ngalatih 10-an wanoja di saban desa. Kukituna ditargetkeun bakal aya 60.000 wanoja berdaya di Jawa Barat dina taun 2025. Nah, kebetulan kami pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur ya, menyampaikan pentingnya pemberdayaan perempuan dan pentingnya peningkatan ekonomi keluarga. Perempuan kan salah satu penopang keluarga. Nah, satu sisi seperti itu, ya kami concern untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tentu harapannya berdampak pada penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan pasti akan berdampak juga kepada stunting, karena pada saat pendapatan yang baik, maka probability keluarga untuk membeli makanan bergizi saya kira akan meningkat. Sajroning itu, PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani netelakeun, eta program teh mangrupa bagean tina rukun gawe Kementerian PPPA jeung Pamarentah Republik Korea Selatan dina raraga pemberdayaan kaum wanoja. Eta model program teh bakal dikembangkeun keur mangpirang daerah sejena di sakuliah Indonesia sarta rukun gawe jeung mangpirang negara sejena. Pemerintah Republik Korea dalam upaya pemberdayaan perempuan. Jadi dengan siklus tadi, kalau perempuan sudah berdaya, dan ini memang mandat dari Bapak Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Ibu Menteri, bahwa fenomena yang selama ini terjadi itu hampir penyebab hulunya itu adalah masalah ekonomi. Maka pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan, tapi tidak hanya di sisi ekonomi, tapi bagaimana dia juga memiliki perspektif gender. Jadi tadi tahu dengan dirinya apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Ini tentu kita harus bantu. Sekda Jawa Barat Ngembohan, patali jeung pemberdayaan wanoja, pihaknya nyorang komunikasi jeung BJB serta Bank Himbara, sangkan kariksa salawasna. Eta skema pembiayaan teh dinawangun subsidi bunga kredit, sangkan leuwih gampang serta mampu ngaronjatkeun widang ekonomi wanoja, utamana usaha super mikro. Budi Hartati, Bandung TV.